Sementara itu kasus tabrak lari mahasiswi oleh mobil mewah dalam iring-iringan mobil polisi di Cianjur, Jawa Barat berbuntut panjang. Kini Kompol D ditahan usai terkuak dugaan perselingkuhan dengan wanita penumpang mobil mewah yang mengaku sebagai istri keduanya. Maaf, ini agak pribadi. Ibu ini istri kedua dari... Iya, saya istrinya. Istri pertama apa kedua? Saya istrinya. Boleh disebutkan nama suami? Nama suaminya? Ya, adalah. Tapi polisi ya, Bu? Iya, betul. Wanita berinisial N ini merupakan penumpang mobil mewah yang menabrak Selvi Amelia Nuraini di Cianjur, Jawa Barat. Namun, ia membantah mobil yang ia tumpangi adalah miliknya. Terkait pengakuan ini, Polda Metro membenarkan ia memiliki hubungan dengan salah satu anggota Polri berpangkat Kompol yang bertugas di Polda Metro Jaya berinisial D sejak bulan April 2021 lalu. Setelah pemeriksaan, Kompol D dinyatakan melanggar kode etik profesi. Penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D, yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Sementara itu, usai pemeriksaan, tersangka SGG ditahan polisi bersama barang bukti mobil mewah yang ia kendarai. Sebelumnya, tersangka SGG sempat membantah menabrak korban. Kecelakaan yang menewaskan Selvi Amelia Nuraini terjadi saat mobil iring-iringan aparat Polda Metro Jaya melintas di Jalan Raya Bandung, Desa Syabandar, Cianjur, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Keluarga menyebut korban tertabrak mobil iring-iringan polisi yang akan melakukan olah TKP kasus pembunuhan berantai Wawon CS di Ciranjang, Cianjur. Tim Liputan iNews melaporkan.